Kopi Blire itu berdiri sejak tanggal 2 Maret 2020. Kopi Blire itu diambil dari cangkirnya yang motifnya seperti blire atau doreng gitu. Nah, Kopi Blire itu khusus untuk makanan masakan Jawa. Untuk nguri-nguri budaya Jawa dari bangunannya yang bentuknya joglo, masakan yang serba kampung. Jadi orang-orang sekarang yang pengen pelangenan untuk merasakan hidup di desa atau di kampung bisa ke Kopi Blire. Menu-menu andalan yang ada di Kopi Blire salah satunya adalah mangut kepala manyung, kemudian ada mangut belut, kemudian juga ada penyet manyung, bebek goreng gitu kan. Kalau khusus untuk minumannya kami sediakan minuman rempah-rempah yang memang itu khas minuman Indonesia, khususnya di Jawa. Ada jahe, ada wedang uwuh, ada kopi jahe, ya semua menu minuman yang sifatnya dari rempah-rempah kami coba untuk sediakan di sini. Lingkungan sekitarnya juga mendukung karena lingkungan masih hijau, masih segar. Sawah juga masih ada, ya harapannya pelanggan-pelanggan Kopi Blire bisa nyaman kalau makan dan berinteraksi dengan keluarga. Nah, salah satu yang sangat unik di Kopi Blire itu kita nggak nyediain colokan, kita nggak nyediain wifi. Jadi harapannya keluarga yang kesini atau saudara yang kesini kumpul bareng di sini itu ada interaksi antar keluarga. Menarik, dan ini dapurnya Kopi Blire di Jambon Ngadirgo Kecamatan Mijen. Ini kota Semarang, tapi keren ya. Nah, ini lampunya banyak, saya tidak tahu apakah penerangan ada dijual. Kerupuknya oke. Dan masakannya yang menarik, ngambil sendiri-sendiri. Dan ini masakan-masakan kampung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wah, marake waheng masak apa toh? Sambel ya Bu? Sambel Pak. Sambel apa? Ada lodeh. Seneng banget loh. Lodeh. Makannya dari sini. Ya. Ini apa ini? Ini tempe. Ada oseng-oseng kacang. Goreng. Kalau pengunjung merasakan buat digoreng itu. Oh, aku mau. Ya. Ada sayur tempe. Waduh. Oke. Oke. Belum pak. Belum. Iya. Bebek tak? Iya, bebek. Bebek ayam itu. Ini bebek empuk lah. Insya Allah. Empuk pak. Kenapa nih? Saya itu. Eh, ngomong ya. Berarti masak apa yang bebek apa yang enak? Apa mau ini nih pakai? Batik, pakai. Lagi duduk bebek kok ini pak. Ini kok panggang. Ini pak apa sih? Wah, panggang pak. Lagi pak, ini pak apa nih? Bun. Bun. Manyung. Itu masak ini. Ada manyung. Oh, manyung. Bebeknya kita ngambil dari kandang sendiri, Bapak. Oh, enggak, ana juga sungguhnya tanggone wong sakjane iku bener niku, Bu. Ya, iso... maksudnya dingon di sawah sih. Oh, enggak tak dingon. Wis bener-bener nek iso dingon dhewe, Bu. Dengan dewe dijuguk saka kandange dewe. Dan juga bone tanggone bisa. Nggih. Iki kenapa niki? Garang asem, ayam kampung. Ayam kampung. Oke. Okay. Nggih, ngesaaken? Nggih, nggih. Garang asem. Nggih. Nah, sayangnya greh layurnya tinggal satu. Laris ya, Bang. Oke, kita makan dulu.
Kecamatan Parung. Dia kumpulkan kopi-kopi yang menarik. Ini ada Arabica, Natural, Hendi, Larang Muria, Kudus, Liberica, Natural Petik Merah, Larang Muria, Gayo Wine, Gayo Bukit, Bukit Sama ini? Bukit Sama datang Sumatera. Gayo Luwak Liar, Gayo Hane, Gayo Iberi, Arabica Gunung Sindoro. Iya. Ada Robusta Temanggung. Oke, Arabica. Ini dari Desa Semar yang Muria. Muria ya. Oh, cili-cili ya? Iya, Pak. Ini Gerika juga dari